Kelompok kriminal bersenjata atau KKB menyerang para pekerja yang membangun puskesmas di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Kamis 19 Oktober 2023. Satu pekerja dilaporkan tewas dan tiga diantaranya mengalami luka-luka. Saat penyerangan, disebut ada 22 orang yang tengah melakukan pembangunan di puskesmas. Kabar penyerangan para pekerja puskesmas itu pun dibenarkan oleh Kasatgas Humas Damai Kartens, AKBP Bayu Suseno. Benar, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 yang lalu, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, di daerah Puncak, tepatnya di Puskesmas Omukia, Kampung Omukia, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, telah terjadi penyerangan oleh KKB, diduga kelompok Jeki Murip